Beredar video yang memperlihatkan pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh Besar diangkut warga ke kantor Gubernur Aceh. Usai menurunkan mereka, warga langsung meninggalkan lokasi. Warga membawa 135 pengungsi Rohingya ke kantor Gubernur Aceh, Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023, pagi. Pengungsi Rohingya tersebut sebelumnya mendarat di pesisir Aceh Besar, Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi, orang-orang Rohingya ini masih berada di depan pagar dekat gerbang kantor Gubernur Aceh. Amatan serambinews.com, keberadaan para Rohingya di depan kantor Gubernur Aceh ini sempat menimbulkan kemacetan, hingga ke traffic light di simpang Masjid Oman, Lamprik. Sejumlah polisi dari Satuan Lalu Lintas dan Sabara, terlihat berjaga-jaga di lokasi, mengatur lalu lintas, serta menjaga ketertiban. Para pengungsi Rohingya ini terlihat didudukkan dalam satu kelompok yang diberi pembatas garis polisi atau police line, di atas drainase yang berada di kantor Gubernur Aceh. Beberapa relawan terlihat bekerja keras membagikan makanan dan minuman kepada orang-orang yang oleh PBB disebut sebagai manusia paling teraniaya di dunia ini. Satu mobil minibus milik Palang Merah Indonesia, PMI, juga terlihat terparkir di pinggir jalan tempat pengungsi Rohingya ini berada. Informasi diperoleh Serambi News dari relawan di lokasi, sebanyak 135 pengungsi Rohingya ini mendarat di pantai kawasan Krueng Raya Aceh Besar, pada Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023, pagi. Karena ada penolakan warga, mereka kemudian dibawa ke Banda Aceh, dan sempat hendak diserahkan ke kantor imigrasi di Banda Aceh. Namun, lagi-lagi karena penolakan warga, para pelarian perang di Rakhine Myanmar ini kemudian dibawa ke kantor Gubernur Aceh. Hanya beberapa saat di lokasi, orang-orang Rohingya ini kembali dibawa ke Sari, dan hendak ditempatkan di Kamp Pramuka, Sari, Aceh Besar. Namun, lagi-lagi terjadi penolakan dari warga sekitar, sehingga menjelang dini hari tadi, dibawa kembali ke depan kantor Gubernur Aceh, di Jalan Teukunya Arif, Banda Aceh. Saat serambinews.com berada di lokasi, sekira pukul 8.30 pagi tadi, tidak terlihat petugas UNHCR di lokasi. Hanya ada beberapa relawan dari LSM lokal, PMI, dan RAPI yang terlihat bekerja keras menangani para Rohingya ini.